Dinkes Kota Banjar dan Sat Narkoba Polres Banjar menggelar sidak ke sejumlah apotek. Selain apotek, salah satu toko serbat tidak luput dari pemeriksaan petugas gabungan. Pemilik apotek dan pengelola toko serbat hanya diimbau untuk tidak menjual obat sirup yang dilarang izin edarnya oleh BPOM. Menindaklanjuti surat edaran BPOM dan Kemenkes, petugas gabungan menggelar sidak ke apotek. Salah satunya apotek di Jalan Husein Kartasasmita Kota Banjar yang didatangi petugas. Sidak kali ini untuk memastikan apotek masih menjual obat sirup anak atau tidak. Selain apotek, petugas pun mengecek salah satu toko serba yang menyediakan obat-obatan berbentuk sirup. Hasilnya petugas mendapati satu karton obat sirup tersimpan di gudang dan dilarang untuk diedarkan atau dijual. Setidaknya ada 3 jenis obat sirup anak yang saat ini masih dilarang untuk dikonsumsi, sedangkan sisanya dibolehkan kembali untuk dikonsumsi setelah BPOM mencabut larangan peredaran obat tersebut. Sirup dewasa nggak apa-apa ya? Sirup yang sekarang ini belum dibolehkan untuk dikonsumsi. Untuk sementara ini, sebagaimana yang resmi dari BPOM, kita hanya 3 jenis dari produknya ini baby ya, sama sirup sama drop ya. Ada tiga obat ya. Ini yang memang apa nggak boleh. Ya. Kalau yang lain-lainnya udah ada beberapa jenis yang sudah dirilis. Yang lain lagi masih menunggu rilis yang apa? Nah, karena jumlahnya banyak kan. Obat sirup itu banyak sekali jumlahnya. Kalau untuk dikonsumsi boleh dipajang lagi pak ya? Boleh. Sejumlah merek obat yang masih dilarang untuk diedarkan harus tersimpan di gudang. Pemilik apotek dan toko obat lainnya diminta menyimpan obat sirup hingga BPOM memberikan izin untuk kembali diedarkan. Tujuannya adalah untuk menghimbau. Menghimbau apotek, toko obat, atau penjual obat untuk mematuhi ketentuan atau surat edaran dari BPOM dan juga Kemenkes. Obat yang tidak boleh beredar ternyata sudah diamankan, sudah disimpan ke gudang. Demikian. Tersimpan itu nggak boleh diperjualbelikan, Pak? Tidak boleh. Nanti nunggu akan ditarik oleh pihak distributor. Petugas telah memberikan imbauan ke sejumlah apotek dan toko obat untuk mematuhi aturan BPOM dan Kemenkes tentang larangan peredaran obat sirup. Pasalnya pemberian izin edar dilakukan secara bertahap setelah rampung uji laboratorium. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.